Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Hadratul muhtaramin, para asatid, para habaib, para masyayikh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti rangkaian Maulid Arba'in yang semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menuntaskan 40 hari 40 malam bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Langsung saja ke dalam pembahasan wa fis sanati tsamina wa tsalatsin di tahun 38 dari umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 38 tahun, kanatil irhasat, terjadi irhas. Apa itu irhas? Kita mengetahui sesuatu yang di luar naluri akal manusia itu dinamakan mukjizat. Namun tidak semua hal tersebut dikatakan mukjizat. Sebagaimana kita terkadang kalau misalnya ada orang yang selamat dari apa-apa kita bilang, "Wah, mukjizat." Ada orang nih selamat dari kecelakaan, kita bilang, "Oh, mukjizat. Saya alhamdulillah diselamatkan dari kecelakaan." Nah, ini harus kita ketahui bahwasanya ada 7 hal di dalam ilmu akidah yang di luar akal manusia. Yang di luar akal manusia itu ada 7 hal. Nah, di antaranya adalah mukjizat. Mukjizat itu hanya diturunkan kepada para nabi yang diutus menjadi nabi. Artinya kalau misalnya nabi belum diutus, kan rata-rata kan nabi diutus umur 40 tahun. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Itu pada saat umur berapa? 40 tahun. Udah masuk ke dalam umur ar-rusyud. Nah, sebelum 40 tahun kan belum jadi nabi. Hal-hal yang di luar akal manusia apakah bisa dinamakan mukjizat? Bukan. Itu namanya irhas. Jadi sesuatu yang di luar akal manusia yang logika gak bisa menerima dan terjadi sebelum diangkat menjadi nabi namanya irhas. Itu kalau di nabi. Kalau di orang soleh lain lagi. Namanya karomah atau sering di kita mengatakan keramat. Keramat luar panjang. Keramat apa lagi? Luar batang. Keramat, hasil keramat lah, karomah. Nah itu namanya keramat. Dan keramat pun diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Banyak orang meniadakan kalau misal dengar keramat, wah dongeng, khurafat. Padahal keramat itu ada di dalam Al-Quran. Contohnya peristiwa apa? Sayyidatina Maryam. Maryam itu seorang perempuan yang namanya nabi harus laki-laki. Rajulun, zakarun, hurrun. Auhallahu ilaihi bisyar sawa'un am umira bitablighi amla. Yang namanya nabi itu adalah orang laki-laki merdeka dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya syariat. Yang kita jadikan catatan, dia laki-laki. Kalau perempuan enggak mungkin ada nabi. Nabi enggak mungkin yang namanya perempuan. Maka Maryam itu bukan nabi, namun seseorang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, salehah. Wah, kok bisa punya anak tanpa bapak? Apakah mukjizat? Bukan, karomah. Kok bisa di mimbar tiba-tiba ada makanan padahal enggak keluar dari mimbar? Mimbarnya pun dikunci oleh Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran. Kok bisa? Ah, itu keramat namanya. Nah, ini yang kita bahas adalah irhas. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Maliki, kanatul irhasat wa hiya muqaddimatun nubuwah. Irhasat itu adalah permulaan kenabian. Dan di antara irhasat yang dialami oleh Nabi Muhammad, fakana yaraddaw wan nur.
Nabi Muhammad seringkali melihat cahaya, melihat keterang benerang. Contoh lagi ya, itu pada saat kita baca maulid toh, maulid simtud duror, itu kan setelah mahalul qiyam, itu kan ada satu fasal yang menjelaskan seorang perempuan, saya lupa namanya siapa, itu apa namanya, dia ngelihat kusurir Rum, ngelihat Syam. Kita aja nih terkadang dari sini ngelihat ke Bogor itu nggak kelihatan. Bukan karena tertutup dengan bangunan, seandainya bangunan syafa'ah, ya qalat syafa'ah fa adallahuma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadarat ila ba'di kusurir Rum. Itu syafa'ah ngelihat ada apa? Bahwasanya cahaya yang terang benerang semua kabut, orang kan kalau enggak kelihatan itu kan kabut. Ini tersingkap dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cahaya Rasulullah. Nah, tapi itu kan awal lahir. Beda dengan irhasot yang ini. Irhasot ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat cahaya, melihat dan juga mendengar suara, tapi suara doang, kagak ada orangnya. Atau seringkali dinamakan oleh ulama tasawuf hatif. Makanya HP itu bahasa Arab HP, selain jawal, hatif. Suaranya ada, orangnya kagak ada. Hatif. Kita sering kalau membaca kitab tasawuf, syarhul ainiyah dan lain-lain, yasmau hatifan, yasmau hatifan. Dengar suara, namun kagak ada orangnya. Nah, di sini juga wa kana yakhlu fi ghari Hira, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demen yakhlu, demen menyendiri di Gua Hira. Juga dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam hari di Gua Hira. Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Sayyidatana Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira ngapain? Ibadah. Salat. Cuma pada saat itu sholat cuma malam sama pagi. Dua rakaat malam, dua rakaat pagi. Kok bisa mendapatkan sholat? Ini kan mereka rata-rata orang kafir Quraisy nyembah berhala. Kok bisa sholat? Karena Nabi Muhammad berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim. Karena beliau termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Dan juga di Mekah rata-rata keturunan Nabi Ibrahim yang melalui jalur Nabi Ismail. Yeah. Itu suku-suku Arab rata-rata dari situ. Nah, ada orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agama tersebut. Di antaranya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ntar bakal di pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan. Ada orang-orang sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, bisa dikatakan mereka ini PPT, para pencari Tuhan. Serius, ada Salman Al-Farisi. Yeah. Terus ada Amr bin Zaid. Dan ada empat lagi, iya, ada empat lagi para sahabat yang apa namanya, yang mereka mencari Tuhan. Dulunya belum masuk Islam. Salman Al-Farisi dulunya nyari agama, dulunya orang Majusi, orang Persia. Iya. Nah, ada orang Arab juga. Kalau Salman Farisi kan orang Persia, ini orang Arab sendiri. Mereka nggak serak gitu, nggak cocok ngelihat orang Arab nyembah berhala. Karena mereka tahu melalui sejarah bahwasanya agama bukan kayak gini. Jadi emang masih ada yang namanya berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim. Nah, di sini dikatakan wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subuh. Itu Nabi Muhammad kalau ngelihat mimpi itu pasti kejadian. Mimpinya itu nyata. Mimpinya nyata. Kalau kita kan mimpi banyak kan bunga tidur. Kalau kebangun sedih, ah, kenapa bangun? Pekong baru diangkat jadi presiden, bangun dari tidur. Nah, kata Sayyidatna Aisyah, awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali Nabi Muhammad dimulai oleh Allah dengan apa? Ru'ya salihah fin naum. Mimpi yang nyata. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subuh. Mimpinya itu pasti kejadian. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Terus Rasulullah itu suka menyendiri. Ngapain? Yakhlu bi ghari Hira fa yatahannas fihi wa huwa ta'abbud. Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira salat ibadah. Dan itu bukan cuma semalam doang. Kalau kita kan biasa ibadah kalau lagi mendesak. Duit lagi kagak ada, tanggal tua salat duha. Tanggal muda lupa salat duha. Ya. Yeah. Namun Nabi Muhammad di sini dikatakan apa? Ta'abbud al-layali zawatul adad qabla ayyan zi'a ila ahli. Nabi Muhammad tuh setiap hari datang ke Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau bekal habis beliau balik.
Ya, yanza ila ahli wa yatazawwad lidzalik. Dan beliau balik bukan buat nyantai, istirahat, enggak. Nyiapin bekal. Bekal udah kekumpul, barulah dibawa lagi ke Gua Hira. Tsumma yarja ila Khadijah fa yatazawwad limithliha. Terus datang ke Khadijah bolak-balik berhari-hari. Untuk apa? Ke Gua Hira. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Sampailah datang kebenaran syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau pada saat itu sedang beribadah di Gua Hira. Bagaimana ceritanya? Insyaallah di episode selanjutnya. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.